lanjutin kemarin ya. Tosnya ada beda dikit ya, sama persis ya. Bisa nggak ya pakai? X2 beda dikit ya, tapi bisa enggak ya, tapi enggak apa-apa lah, kita coba saja ya, kita dengan bagaimana cara pencang ya. Tapi enggak apa-apa ya, begini saja ya, kita potong aja sini ya, kita potong saja. Ini bolak-balik enggak apa-apa ya, padahal nggak usah takut nih. Yang penting jangan salah kabel yang lain ya. Ini aja gini. Kita potong gitu ya. Oke, nah begini aja ya. Track. Nah, soldernya malah nggak dicoba. Terus kita siapkan adalah semacam solusi belakang ya, nah, yang kira-kira muat ini aja. Coba gue ini gak muat ini. Saya kan rumahnya ini agak besar dikit, tidak apa-apa kali ya. Kita buat yang kecil lah. Buat kali ya, kita paksa-paksain dulu. Tidak muat. Ya, tidak apa-apa ya. Sambil tunggu panas itu. Lipat aja nih ya. Tuh, ke mata loncatnya.
besar maksud saya. Bisa pakai yang ini. Tua soldernya. Oke, kita pasang dulu ya. Lupa ini ya. Posisinya udah betul ini. Tombol cetakannya ada di sini. Bukan ini. Bukan itu. Saya bagaimana?
lupa masang ini. Saya harus lihat videonya dulu yang waktu bongkarnya ya. Lepas ya. Puter-puter sama aja. Aku lupa lagi. Lupa sini. Manusia bisa salah ataupun lupa.
lucu lah. Semoga tidak menghilang dari kenyataan. Aduh, kenapa aku bisa lupa ya kalau begini? Kenapa aku bisa jadi lupa begini? Sama, kalau pola-pola itu sama saja. Coba masuk ke sini dulu ya. Semua ada di sini tuh. Ini akibatnya kalau kurang makan garam. Kalau kalian melakukan perbaikan, jangan ikutin jejak saya ini ya, yang ternyata mengalami kesulitan. Begini, begini, sebenarnya. Begini,
apa yang bikin gak masuk? Masuk yang lain pada keluar. Ya sini bisa, sananya enggak ada. Strength.
karetnya ini nahan tapi musuh. Ini masih ketinggalan satu lagi yang uretan, sini lagi nggak ya, harus dipasang untuk pasang dulu ya. Oh, guys, kagak berhenti. Apa ada beda kah? Sebelum masuk ke sini ya. Nggak sampai lagi. Mana bisa. Pas, tidak kurang, tidak lebih. Oke, ini dia naruhnya deh. Menurut saya ini bisa klik begini. Kayak salah ya begini. Ini di dalam sini. Nah, apa-apa ya kita
coba dulu aja. Bicara udah nyala apa belum ya? Saya nggak tahu kemana, emang keluar sini atau di sini ya? Kayaknya di sini deh. Entah, aku lupa. Tapi emang kesono sih. Udah betul kali ya. Udah betul sih sudah nyebut ini. Kencang di sini, wush. Nah, gitu ya. Gampang kan? 30 menit kotak-atik sendiri. Selesai, udah tinggal pakai.